Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bro. Makcik, tak ada kerja lain ke yang makcik-makcik ni boleh buat? Tak malu ke nak sokong mak sakau? Lembat, tak perlu juta tu makcik. Kan sikit-sikit banyak tu. Ada ke dia bagi makcik? Kalau setakat RM90 tak payahlah makcik. Okey, ada yang berumur 20 tahun dari kat sini dengan 18 ya. Tu dia terus orang kata sanggup tunggu Datuk Seri Najib di sini. Salah satu sebabnya kita nak balas jasa baik Datuk Seri yang sebelum ni dah banyak menolong rakyat, terutamanya mak ayah kita dan kita semua pihak belia. Dan satu lagi memang nak bebaskan dia lah, memang nakkan dia mentadbirkan negara ni semula. Nampak sebelum ni apa yang dia apa dapat yang transformasi ya. Perubahan yang dia buat dari semasa ke semasa tu, itu yang buatkan kita orang sanggup datang ambil cuti kerja untuk support support dari negeri. I think he's the best PM ever, you know, in terms of, you know, Chinese community usually, especially as I'm a businessman, we are very concerned about economy and also education. For Chinese, it's very simple. But these two things, education and economy, during his time, he did very well. Pening kalau hari-hari macam ni. Letih lah sial. Ini apa benda Anat? Oh, semalam aku tak usah lah. Semalam aku harus usah lah. Tau cibai lah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk Simon Channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!